kadang-kadang orang itu takut doa karena ngukur amalnya. Amal saya jelek, kalau saya doa nggak akan dikabulkan. Salah. Untu'uni astajib lakum. Allah Ta'ala membuka ayat ini gimana? Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum. Yang indah di ayat ini ketika Allah tidak mengatakan ud'u rabbakum. Allah mengatakan, doalah kamu minta kepada Tuhanmu. Tidak, tapi ud'uni. Tadi Allah mengatakan, qala rabbukum, berkata Tuhanmu. Iya kan? Berkata Tuhanmu. Harusnya kan apa? Doalah kamu kepada Tuhanmu. Benar kan? Tapi enggak. Wa qala rabbukum, ud'uni, doalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah. Artinya Allah Ta'ala kalau urusan doa tidak membuat jarak antara kita dengan beliau. Kita ini seakan kalau urusan doa tidak ada jarak antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi doa kamu sama Allah Ta'ala, doa benar-benar minta kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita, oh saya habis berbuat dosa, saya takut minta. Oh saya dosanya banyak, oh saya berasa belum bisa taat yang benar, tapi saya akhirnya gak berani doa. Salah. Keadaan apapun kita harus doa sama Allah Ta'ala. Anda pengen aja, iblis itu habis diusir sama Allah loh ini. Doa, minta ditangguhkan hingga hari kebangkitan. Sama Allah dijabah doanya. Jadi sebanyak apapun dosa kita kan kita gak akan ngalahkan iblis insya Allah. Jadi kita jangan pernah takut untuk minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang orang itu takut doa karena ngukur amalnya. Amal saya jelek, kalau saya doa gak akan dikabulkan. Salah. Bukan gitu. Anda kalau sudah doa tuh Anda minta sama Allah Ta'ala, jangan ukur amal Anda. Tapi tadi ngukur pakai amal kita, sehebat apapun kita, gak layak kita ini doa sama Allah Ta'ala. Allah terlalu mulia untuk kita berdoa kepadanya. Tapi Allah sudah buka pintu. Kamu siapapun juga, kamu seperti apapun juga, siapkan dirimu, minta sama Allah Ta'ala, Allah akan kabulkan. Dengan catatan ketika kamu benar-benar permohonanmu, ucapan dari lisanmu itu sah dianggap sebagai doa. Kalau sudah sah sebagai doa, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.